Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com. Lover semuanya, selamat sore, selamat subuh, selamat malam. Sekarang ini kita sedang berada di Wisata Bukit Mas. Di Wisata Bukit Mas itu perumahan yang ada di Surabaya bagian barat. Dan di dalam sini ada clubhouse atau satu area yang baru yang cantik untuk tempat berpesta. Kalau dulu kita sering dekor di Colosseum, dulu sekali. Tapi kalau sekarang, hari ini kita dekor di Notre Dame. Jadi kita hari ini berada di The Wedding of. Rudy dan Sylvie di Notre Dame, Wisata Bukit Mas, Surabaya, bagian barat. Oke, nah hari ini kita ingin menjelaskan bagaimana sih konsep dari dekor Rudy dan Sylvie yang di Notre Dame ini. Konsepnya agak unik, jadi penggabungan antara indoor digabungkan dengan outdoor. Dibawa menjadi sesuatu yang cantik dan sebetulnya agak berbeda bagian indoornya dengan outdoornya. Tapi nanti kalian akan lihat juga pelan-pelan mulai dari depan sampai dalam sampai belakang apa saja yang ada di ruangan ini dan setelahnya. Oke? Oh ya, sebelumnya jangan lupa semua live di Instagram kita pasti akan kita upload di YouTube channel kita dengan nama Edit Design. Jadi jangan lupa tombol subscribe biar kalian tetap dapat update. Oh ya, kalian juga harus pencet tombol lonceng supaya bisa tetap dapat update video-video terbaru dari Eden Design. Oke, kemudian jangan lupa like dan share karena bagi itu menyenangkan. Oke, nah sekarang saya ingin menjelaskan, oh ya, yang sedikit berbeda daripada biasanya. Nanti pada saat kita berjalan untuk melihat dekor, saya mungkin tidak akan menjelaskan terlalu banyak, tapi saya hanya akan menjelaskan di awal. Tapi ada kabar gembira buat Eden Lover semuanya. Pada saat akhir nanti, saya akan memberikan kesempatan buat Eden Lovers siapapun yang ingin mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita akan memberikan kesempatan untuk Eden Lovers untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin biasanya kalian kan nanya sambil kita live sambil jalan. Nah, kali ini kita kumpulkan saja di ujung semuanya, dikumpulkan. Kemudian kalian bisa tanya pada akhir dari live kita, oke? Jadi akan ada Q&A di ending dari live kita, oke? Konsep dari dekor. Nah, sekarang kita masuk pada konsep dari dekor Rudy dan Sylvie hari ini adalah 10,000 lights in fairy savanna. Jadi di belakang kalian akan lihat betapa cantiknya light bulb yang digantung-gantung. Itu seolah-olah area itu diterangi dengan 10.000 lampu-lampu. Karena kita tabur lampu-lampu yang banyak mulai dari depan sampai belakang. Dan terutama fokusnya adalah di bagian belakang yang outdoor, yang di belakangnya juga ada kolam. Nah, itu di atasnya kita gantung light bulbs yang cukup banyak di area rumputnya supaya tamu-tamu yang datang semuanya bisa menikmati melihat seperti apa outdoor ini dengan diterangi begitu banyak cahaya-cahaya kecil lampu-lampu yang ada di sekelilingnya. Oke, ini saya taruh dulu sini. Nah, kemudian saya akan jelaskan supaya tangan saya lebih bebas bergerak. Oke, jadi mulai dari depan, ini entrance-nya dimulai dengan adanya dinding-dinding foto galeri yang dilengkapi dengan gradasi rose petal. Kemudian kita masuk langsung digawangi dengan gate bunga putih. Dan di bagian panggung itu adalah impian dari kedua mempelai. Jadi mereka dari awal sudah memang meminta kepada kita untuk memberikan dekor yang diberikan bukit-bukit bunga. Jadi dekorasi kita yang stylenya adalah bukit-bukit bunga yang kita ciptakan dulu, lengkap dengan ada fantasy creature-nya, kemudian dibingkai penuh dengan daun-daun yang cantik. Dan itu semua dengan background yang gelap seperti langit malam, tapi kali ini kita lengkapi dengan warna hitam gitu saja. Kemudian bukit bunganya di depannya dan jalanan menuju ke pelaminannya itu dilengkapi dengan standing bonsai. Kalian bisa lihat setelah ini ya. Dan di luar ada kejutan, ada foto corner, kemudian
kemudian ada juga area untuk wedding gift. Area wedding gift itulah yang ditaburi light bulbs yang banyak dengan area untuk tamu-tamu menikmati makanan. Oke, langsung saja, jalan yuk. Sudah tiba di penghujung live kita. Nah, sekarang kita akan jawab kalau ada pertanyaan dari Eden Lovers yang ingin ditanyakan sedari tadi. Jadi apa saja yang ingin ditanyakan, saya akan jawab sekarang. Oke, kita jawabnya langsung pakai live yang ini. Ya. Bisa dibalik enggak ya? Bisa mungkin ya. Sini. Coba. Oke, oke, coba kita balik sekarang. Nah, bisa. Oke, dari tadi siapa saja yang sudah join ya, kita duduk-duduk aja di sini. Karena di sini bagus sekali lampu-lampunya. Nah, tadi siapa saja yang sudah join? Ada Peter, halo Peter. Keren, thank you Peter. Ada Dia Ganis, mantul dari Peter, thank you. Kemudian ada Liana Irawan. Kemudian ada
ada Tanto, ada Twin Shop. Halo Twin Shop. Kemudian ada Ahong, halo Ahong. Hasil kerja kita semua yang hebat. Kemudian ada Sofan Julia. Kemudian ada Junjun, ada Cincin Hardiana. Ada mantan planner. Kemudian ada Lana juga. Oke, sekarang kita mau pamit dulu kalau gitu. Oke, thank you for joining. Thank you for watching. See you on the next event, next design, next content with